pertama kali nyobain king crab sebesar ini yang harganya cuma 2,5 juta di Jepang. Tuh, lihat dagingnya gendut banget, dan buat kalian yang mikir ini harganya di atas 7 juta, kalian salah besar. Lokasinya ada di akhir video ya. Jadi, aku sama keluarga aku lagi liburan ke Jepang, dan kita lagi ada di Sapporo. Dan kita hari ini mau visit ke salah satu market yang ada di Sapporo yang ngejual fresh king crab kayak gini. Setelah muter-muter, aku ketemu juga tempat yang ngejual king crab yang harganya itu miring banget. Walaupun sebenarnya awalnya tuh aku agak shock kenapa dia bisa jual semurah ini. Karena setahu aku yang jual king crab itu pasti mahal banget, di atas 7 jutaan. Apalagi yang king crab aku pilih ini itu beratnya 2,8 kilo. Abis itu direbusin sama mereka dan dipotong-potong biar gampang buat kita makannya. Nah, ini tuh aku langsung makan di tempat, dan kalian lihat sendiri ini dagingnya tuh gede dan gendut banget. Aku sampai shock. Dan ini tuh bener-bener direbus polos aja, nggak pakai bumbu, nggak pakai apa, tapi dagingnya tuh manis banget. Bukan dagingnya doang yang tebel, tapi tulangnya tuh juga kecil banget tuh. Jadi makannya tuh super duper puas, dan ini tuh kita berlima makan nggak habis, guys. Pokoknya puas banget, dan experience ini tuh kalian wajib banget coba at least sekali.